klik saja, kemudian pilih solid color. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah background sesuai dengan keperluan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WM Channel, channel berbagi tutorial apa saja, channel berbagi pengetahuan, dan yang terpenting bukan berbagi kenangan, sebab barangkali untuk sebagian orang akan terasa menyakitkan. Kali ini saya akan mencoba membagikan tutorial atau cara mudah mengganti warna background pas foto menggunakan Photoshop. Kembali saya ingatkan, sebelum teman-teman menonton video tutorialnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan kelunting-keluntingnya, agar nantinya teman-teman gak ketinggalan info menarik dan tutorial lain di channel ini. Silakan teman-teman buka Photoshop yang ada di laptop teman-teman. Kemudian teman-teman bisa arahkan kursor ke file dan pilih open. Kemudian pilih foto yang akan teman-teman edit backgroundnya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah silahkan pilih quick selection tool, kemudian teman-teman silahkan lakukan selection untuk background yang nantinya akan teman-teman ubah warnanya. Di sini butuh ketelitian dan ketelatenan teman-teman agar nantinya hasil dari selection yang akan diubah backgroundnya itu sesuai dengan yang teman-teman harapkan. Setelah dirasa cukup, silahkan teman-teman arahkan kursor ke bagian bawah kanan seperti pada video yang sedang teman-teman tonton. Klik saja, kemudian pilih solid color. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah background sesuai dengan keperluan teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa save as, kemudian ubah namanya, dan teman-teman bisa pilih eksistensi filenya mau PNG, JPEG atau apapun, terserah teman-teman. Kemudian teman-teman klik maksimum dan oke. Oke teman-teman, demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian.